Kita ingat kepada apa yang berlaku di Palestin, di Gaza. Pada tahun 2013, saya telah bersama dengan rakan-rakan telah masuk ke Gaza dan kami menyaksikan sendiri kehancuran, kezaliman, penindasan dan kerakusan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Pada waktu itu kita melihat kemusnahan Gaza itu sendiri yang sangat dahsyat, maka hari ini ianya luar biasa dahsyat. Jadi kita lihat bagaimana pada hari ini dunia menyaksikan secara real time kerakusan, kezaliman, keadilan. Maka hari ini saya bacakan puisi yang dihasilkan oleh Osman Awang, Allah yarham, Saurah Palestin. Saurah Palestin. Saudaraku rakyat Palestin. Semangatmu lebih wajar dari kereta kebal Israel. Genggaman tanganmu lebih kuat dari bom Zionis. Kau berikan cakrawala baru, Saurah Palestin. Dengarkan di mana-mana suara menjawabnya. Perjuangan berani yang tak terkalahkan. Suara rakyat sejagat mengutuk penindasmu. Lihat, jutaan mata terbuka sudah. Siapa tulang belakang menjulang kekejaman yang membunuh anak-anakmu? Saudaraku rakyat Palestin, tiba-tiba air mata jadi bara. Tiba-tiba anak-anak jadi dewasa. Tiba-tiba bilik kuliah jadi api. Senjata musuh sekadar dapat mematikan, tetapi tidak berhasil membunuh semangat kepahlawanan. Penjara musuh sekadar memagari insan, tetapi tidak dapat menahan gema menjerit keberanian yang dijawab oleh jutaan suara kebenaran. Semuanya dengan satu slogan: Mara Palestin, Saurah Palestin. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan malam puisi pena dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.